Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di channel Ponang BF Di kesempatan video kali ini Saya akan mereview fiber hitam Ya di sebelah sana ada fiber putih ukuran 2 mili Dua setengah tapi sudah terpotong Kita yang ini dulu yang hitam ukuran 1,5 Ini nanti untuk keruci sangkar burung langsung saja kita lepas lepasnya kalau kalian langsung potong dan pasang lepasnya seperti ini satu persatu biar enggak berantakan tapi berhubung ini mau saya ukur berapa sih panjang satu roll itu nanti saya buka semuanya berantakan enggak masalah dan benar saja fibernya sudah saya buka bundetan waduh ini seperti isi kepala untuk keterangannya sih memang 100 meter dan beratnya itu setengah kilo tarik bareng loro bareng isar 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 dan untuk pembuktian kita buka kita ukur ini ukuran 10 meteran kita potong motongnya seperti biasa yang sudah pernah nonton video sebelumnya pasti sudah tahu ini kikir gorok gear segitiga jadi kalau pakai ini fibernya aman enggak pecah dan kalau mengenai tangan itu enggak gatal Oh iya yeah. kalian perlu kaos tangan untuk berjaga-jaga agar tidak gatal nantinya kita potong satu persatu setelah terpotong semuanya kita hitung ada berapa

total 10 potong dan satu potong 10 meter jadi ada 100 meter untuk satu roll yang katanya setengah kilo panjangnya 100 meter itu nyata sot, sot, sot. tapi untuk kiloannya ini belum saya timbang nanti saya timbang. Ya ini dia. Setelah saya timbang beratnya hanya 3 on lebih lebih 78 graman. 3 on. 3 hampir 4 mungkin karena sudah uh, kemakan kikir 4 on lah. Beratnya 4 on. itu dia fiber hitam ukuran 1,5 mili satu rollnya itu yang harga kisaran 60 sampai 70an panjangnya 100 meter beratnya 4 on dan di sini saya mau lanjut pasang fiber untuk cara ngitungnya misalnya kalian kebingungan kira-kira habis berapa untuk satu sangkar itu kita hitung terlebih dahulu kita hitung panjangnya yang samping yang samping kita anggap ini 49 50 cm dan yang depan kita ukur kita lebihkan 1 cm ya ini kan tengahnya tinggi jadinya kita jadikan 55 saja yang depan 55 cm kemudian yang samping kan kanan kiri jadi kita kali dua dan yang depan sama yang belakang ada dua bagian berarti dikali dua ini jadinya 100 cm yang ini 5 eh maaf 110 cm kemudian kita hitung ada berapa jumlah ruji yang depan dan yang samping burung Ya, yang depan ada 22 ruji karena kita sudah mengalihkan diukur. Yang samping ada 26 jeruji dan yang atas seperti yang samping ada 26 kita kali panjangnya sekitar 40 lah

40 cm. Setelah itu kita jadikan meter. Ini kalau kita jadikan meter berarti jadinya 26. Selanjutnya kita jadikan meter ini yang samping berarti jadinya 26 meter lebih opas dan yang depan jadinya 24 meter lebih 20 cm yang atas ada 26 x 40 jadinya 10 meter lebih 40 cm ini tinggal kita jumlah totalnya total totalnya ada 60 cm 60 meter totalnya ada 60 meter lebih 60 cm artinya fiber satu roll yang ukuran 1,5 1,5 mili yang beratnya setengah kilo eh, enggak nyampe enggak nyampe setengah kilo tapi anggap saja karena saya belinya itu katanya setengah kilo <tuh> pokoknya yang harganya 60-70an enggak nyampe ratusan kalau yang ratusan itu biasanya satu satu kiloan harga 60-70 berarti roll-roll uh, rolanya itu segini. itu panjangnya 100 meter. artinya kita hanya butuh 60 meter lebih 60 cm. berarti satu roll pastinya aman karena yang bawah itu pakai bambu yang ukurannya lebih besar. ini dia penampakannya fiber 1,5 eh, terlihat terang terlihat ini kalau diisi burung pasti kelihatan lebih kelihatan karena kecil-kecil ini itu kecilnya seperti ruji ruji kandang kandang besi kandang lovebird itu loh kalau ini yang putih ini ukuran 2 mili yang putih karena ini bawaan buat eh, variasi pintu aja untuk ke tingkat kelenturan pastinya lebih kuat yang 2 mili kalau yang 1,5 1,5 ini ya kuat tapi kalau untuk burung giras takutnya jebol <laughs> yang ini saya lem nah yang bawah pintu ini saya pakai lem kalau pakai lem ya pastinya mau sekecil apapun tetap kuat jadi di ujung sama yang uj ujung bawah ujung atas itu dilem. Nah kuat. Yang ini enggak. Jadi agak lentur sedikit. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Di lain waktu di video berikutnya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.